Baik, seterusnya ini susulan daripada perbincangan perbahasan di Dewan Rakyat yang dilihat tidak begitu profesional yang dilakukan oleh sesetengah ahli-ahli parlimen, dan ini suara yang dinyatakan sendiri oleh ahli parlimen Sungai Besar, Budiman Mohd Zuhdi, mengatakan setiap wakil rakyat sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri perlu mempunyai sikap budiman ketika berbahas dan berhujah. Sikap budiman dalam berbahas menunjukkan adanya sikap demokratik. Sebenarnya pada saya, perbahasan ini menunjukkan kita kena ada sifat gentleman dalam perbahasan. Sebab itu walaupun saya ada punya masa yang singkat, tetapi apabila batu bangun untuk membuat celahan, saya juga berikan juga sebenarnya ruang kepada batu untuk buat celahan. Selain itu, wakil rakyat tidak kira dari mana-mana parti perlu membuat persiapan dan mempunyai data yang lengkap.